Okey, hari ni kita dah bawa abang. Ni, abang. Abang dah ikut jalan dah. So kita nak bawa kecil pula. Ni si buta kami lah. Tengok mata tu, mata tu mana yang mata? Tak cuci lagi. Mata mana mata yang sebelah tu? Kecil. Oh, marah. Ya Allah, gemuk kau ni. Kau ni gemuk tau tak? Gemuk. Gemuk kau ni gemuk. Ha. Tengok mami tengok mata dia tu. Ni. Dia pun ada mempunyai sejarah dia yang tersendiri ni. Si buta ni. Ni budak ni. Kami bawa pergi klinik. Masa nak cuci mata dia, nak buang mata dia. Kami semua nangis. Zurin, Aina, Nurul, Pikah, Nazwa. Sebab bila doktor kata mata dia tak boleh diselamatkan. Kan? Kan tercik kan? Tercik dah 3 tahun. Tercik sebaya Dijah. Ni. Mami geram dia ni. Gemuk ni. Dah gemuk. Cuci mata. Dia malas eh. Dia tak cuci. Biasa dia cuci. Awak letak iodin ke? Sikit je. Awak letak iodin. Patutlah. Tak cuci. Kenapa kuning biasa tak? Okay. Let's go, tercik. Kita nak pergi mana kita tak tahu, tapi jom. Tengok perbezaan abang dengan kecik. Abang, dia tak bunyi. Dia tidak berbunyi. Tapi kecik, tengok suara dia. Hey. Kami ikut Husainia. Kecil.
Dalam menuju ke Yamlam-lam lagi, Zurin akan sampai dalam setengah jam lagi. Tapi Zurin berhenti sebab Zurin sangat suka pemandangan. Jadi rugi kalau Zurin tak sharekan bersama-sama dengan subscriber Zurin. Okay, see? Dan dekat sana ada sekumpulan kambing. Sangat... pemandangan ni sangat cantik untuk Zurin. Jadi apa yang Zurin rasa cantik, Zurin akan kongsikan. Selain daripada tu, disebabkan taburan hujan yang banyak tahun ni kan, kita boleh tengok meriah. Lalang-lalang ni. Bila rumput-rumput ni atau lalang-lalang ni dia subur, secara tak langsung pun kambing-kambing tu gemuk-gemuk lah. Bukan main gemuk ha. Memang apa lah rezeki mereka, rezeki kami dapat tengok keindahan. Banyak ha. Tu ada gembala dia dekat sana. Hehehe, macam mana bunyi? Baik. dekat dalam kereta ada sokko. Yau. Kat sini dia mek. Okey. Jom kita meneruskan perjalanan ke Mikat Yamlam-lam. Macam Zurin cakap lah, Google Map menentukan Zurin sampai kat salah mikat. Tak, ni bukan mikat pun. Aduh, tak ada recenter. Ha, apa? Kat mana? Mikat masjid yang lambang tak? Zurin tak tahu Zurin sampai kat mana. Dan sedihnya kat sini tak ada line. Kat sini tak ada line. Dan tak tahu macam mana dia bawa kami ke kawasan kampung. Kami masuk dekat sekolah. Memang ada masjid ni ha, masjid. Tapi bukan. Yang ni masjid kecil je. Zurin sampai kat kampung. Memang kawasan ni kawasan Yamlam-lam. Memang kawasan ni memang Zurin ada nampak lah. Dia tulis markas Yamlam-lam. Memang kawasan dia. Tapi masjid tu... bukan dekat area sini. Tapi Zurin tak salah jalan ni, Zurin ikut nah. Memang kawasan kampung, tak tahu kampung mana. Entah Zurin masuk. Allahuakbar. Memang koboi betul. Zurin sangat-sangat surprise sebenarnya. Nak tanya orang, Zurin agak takut sebab kiri, kanan, depan, belakang semua yang ada kat tepi jalan ni semuanya lelaki. Lepas tu kawasan ni sangat terpencil. Zurin masuk kat kawasan ni. Zurin tak tahu macam mana Zurin boleh masuk kawasan ni. Supposed to be dia ada satu dia, kami daripada jalan besar tiba-tiba masuk kat sini. Tengok, kalau kita tengok kat situ dia tulis Markas Yamlam-lam. Kat atas tu. So Zurin memang dekat dekat Yamlam-lam. Tapi Zurin tak tahu kenapa jalan Google Map ni bawa Zurin ke sini. Okay.
plan B. Okay, so Zurin terpaksa proceed dengan Zurin punya plan B. Zurin akan, insyaAllah, ada rezeki Zurin akan cari juga mikat yang lam-lam tu sebab Zurin pernah jumpa. Dan mikat tu besar dan sangat cantik. Zurin ingat Zurin jumpa mikat tu masa Zurin pergi Al-Baha. So, Zurin terpaksa cancelkan mencari yang lam-lam tu sebab sekarang dah dekat maghrib. Jadi, matahari nak terbenam. Jadi, Zurin tak boleh nak drive malam sangat. Marah kecil. Okay, so kita tukar plan. Kita akan ke celah gunung, insyaAllah. Sebab tadi Zurin terperasan bukit, antara dua bukit tadi memang cantik. Okay, kita continue selepas ni. So, sudah dia, kita berhenti je. Lepas tu kita menikmati je lah pemandangan. Alang-alang dah sampai. Tak, masalah dia Zuri, akak tak boleh nak reroute sebab tak ada line. Ha. Akak tak ada nak cari. Kalau ikutkan dah betul lah tadi. Ha. Well. Astagfirullahalazim. Apa pun alhamdulillah alhamdulillah. Sebab kalau nak ikutkan ni, kalau ada four wheel ni salah satu tempat kita kena explore dalam ni. Tapi sebab pasir dia ni, Zurin tak berani. Kalau pasir dia ni, Zurin tak berani. Kalau Zurin dengan Bang Cik, Zurin gedah. Sebab dia sangat tengok. So tak berani Zurin. Tapi Zurin nak jalan jugalah. Kat sini dah sampai kan. Kita layak jalan. Oh, cantik ni. Sebab dia dekat dia dekat celah bukit, dia valley ni macam macam Zurin pergi Wadi Z tu. Memang cantik. Ini kalau hiking atas ni best ni, tapi batu dia bahaya. Apapun, alhamdulillah sebabnya kita sampai kat sini. Jadi Zurin nak cuba pergi kat yang kat depan yang tempat cantik tadi untuk tengok sunset dan buat tea lah. Tak apa, insyaAllah Zurin masih tidak patah semangat. Zurin akan cari juga mikat yang lam-lam yang sebenar tu. Kenapa? Sebabnya mikat yang lam-lam tu dia adalah salah satu mikat orang Asia yang ikut jalan laut. So bila kita sampai dekat garisan ataupun border yang lam-lam tu, kita akan buat mikat dekat laut mengikut mikat yang lam-lam. Kalau kita daripada udara, kapal terbang, kita mikat dekat Kon Munazil. Dan dia adalah salah satu mikat sejarah. Sebab tu Zuri nak pergi. Zuri memang nak pergi. Ya, Cik Aina. Cantik. Jadi, InsyaAllah kita akan ke depan sikit. InsyaAllah Zurin akan tengok. Sebab Zurin nak tengok sunset. Alhamdulillah. Mungkin Zurin tak dapat jumpa, cari mikat yang lam-lam. Tapi Allah hadiahkan Zurin dengan pemandangan yang cantik. Dan juga suasana yang memang different. Dengan rumput dia yang meliang-liuk. Alhamdulillah. So, tak ada Zurin tak ada rasa kecewa, tapi Zurin rasa bersyukur sebab Zurin dapat yang lain. Salah satu dia, tengok yang ni pun cantik. Sebenarnya sangat cantik. Jom kita tengok kawasan untuk kita tengok sunset, insyaAllah. Okay, straight je. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kat depan tu tau. Tolong, jangan tinggalkan saya. Tolong. Kasuri tinggal Aina. Tolong. Sa Albeda.
Kejap, pusing eh. Kejap, Julie nak pusing sebabnya. Dia tulis kat sini eh, niat, nikat, alam lam. Ya alam lam. Julie tak kira, Julie pusing. Julie buat ni macam kampung Julie. Ni. Memang nampak. InsyaAllah Zuri janji Zuri akan pergi juga minta yang lam-lam tu. Bila Zuri cuti, Zuri ada kelapangan, Zuri akan repeat. Tak kira? Memandangkan kami dah consider tersesat lah eh. Zuri mengakulah Zuri tersesat. Zuri mengakulah Zuri tersesat kerana check je Google Map tu without check picture. Zuri tak detail dalam tu dan Zuri memang berserah pada Google Map. So memang Zuri salah lah sepatutnya. Zuri check dulu kan. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Sebabnya ni Allah SWT hadiahkan Zuri ni. Okay. Zuri berada dekat kawasan yang sangat cantik dengan berangin daripada tadi. Angin tak berhenti-henti. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau kita tengok batu-batu kat sini pun lain daripada yang lain. Cik Aina dia dah bawa dah kerusi. Sebab kami memang nak tengok view. Tak apa. Some sort of release. Orang kata kita tenang-tenangkan fikiran kan. Kita nikmati kesunyian berbicara dengan alam. Okey, insyaallah khair. Apa pun, terima kasih. Zuri insyaallah jika ada kelapangan Zuri akan cari juga mikat yang lalam. Baiklah, insyaAllah Zuri akan sambung. Zuri akan cuba sekali lagi untuk mencari di mana mikat yang lam-lam yang sebenar. InsyaAllah Zuri akan lebih berhati-hati. InsyaAllah dengan pertolongan Allah Zuri akan sampai dekat mikat yang lam-lam sekali lagi insyaAllah. Baiklah, terima kasih. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zuri sendiri. By the way, kucing kami si kecil dia tak nak turun. Dia punya takut tu sampai sebenarnya dia dah terbuang air besar dalam kereta, dia berak dalam kereta. Ni Aina dah cek mayat, mana dia? Dia penakut. Dia tak macam abang. Abang kalau keluar ni buka ni, Zuri rasa dah merata dia lari. Dia tak macam abang. Dia memang takut. Dia fobia. Bunga ni cantik. Bunga ni sangat cantik. Okey. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.